Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Laporan Pertandingan Badminton. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan struktur ayat dalam teks serta memurnikannya berdasarkan kemahirannya, sudah pasti kemahiran tata bahasa. Mari kita baca buku teks tahun 5, tajuknya Laporan Pertandingan Badminton Perpaduan Rakan Taman Setia Jaya pada 10 Mei 2021. Persatuan Rakan Taman Setia Jaya telah menganjurkan pertandingan badminton perpaduan berlangsung selama pertandingan 2 hari di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Jadi cikgu nak kamu fokuskan pada perkataan yang ataupun ayat yang berwarna merah tu. Ada kesalahan. Selepas ni kita akan bincang untuk membetulkannya. Perenggan yang kedua. Tujuan pertandingan adalah untuk memupuk perpaduan kaum dan mewujudkan kemesraan dalam kalangan penghuni dan penyokong berbilang kaum di Taman Setia Jaya. Penyertaan terpisah kepada kategori remaja dan kategori dewasa. Setiap ahli pasukan daripada pelbagai kaum mestilah terdiri. Pada hari perbicaraan, para pemain dan penyokong berbilang kaum hadir ke dewan. Persaingan antara pasukan mendebarkan sengit dan sungguh. Pemain telah mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi. Pada jam rehat, para peserta dan penyokong beramah mesra dan minum bersama-sama di kafeteria berhampiran. Pertandingan telah ditimbang oleh pengadil yang bertauliah. Pemain menerima keputusan dengan berlapang dada. Para pemenang akan menerima hadiah dalam majlis makan malam muhibah. Sebelum berselerak, pihak penganjur dan ahli rakan Taman Setia Jaya bergotong royong untuk membersihkan dewan dan menyimpan peralatan. Penganjuran mencapai objektifnya telah pertandingan. Laporan disediakan oleh Ahmad Kamil bin Bahrum, Setiausaha Rakan Taman Setia Jaya, Taman Setia Jaya. Berdasarkan petikan teks sebentar tadi, kalau kamu perasan, ada beberapa perkataan yang tidak sesuai dan susunan ayatnya pun terbalik ataupun tunggang langgang. Jadi tugas kamu pada hari ini, betulkan penggunaan pembenaran kata yang betul. Contoh, penghuni. Sepatutnya kita gunakan pemain. Pemain badminton, bukan penghuni badminton. Contoh pula, satu ayat yang salah. Berlangsung selama pertandingan 2 hari di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Melaka. Sepatutnya apa? Pertandingan berlangsung selama 2 hari di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Melaka. Jadi, pada hari ini, kita akan bincangkan penggunaan perkataan yang betul dan juga struktur ayat yang betul. Sekarang, mari kita bincang bersama-sama apakah jawapan yang sepatutnya. Yang pertama, cikgu nak fokuskan penggunaan perkataan atau pembenaran kata yang salah. Yang berwarna kuning itu adalah perkataan yang salah. Dan cikgu tukarkan pewarna merah. Ha, itu yang betul. Ha? Cikgu fokus pada penggunaan perkataannya. Kita tengok yang pertama. Okay. Dalam kalangan penghuni dan penyokong berbilang kaum. Bukan penghuni. Sepatutnya penghuni rumah. Ha, penghuni rumah pangsa dan sebagainya. Sepatutnya dalam kalangan pemain. Ha, jawapan sepatutnya adalah pemain. Yang kedua pula kita tengok. Penyertaan terpisah. Ha, bukan terpisah. Terpisah maksudnya terbagi dua. Yang ini sepatutnya apa? Ha, penggunaan yang betul. Penyertaan terbahagi kepada kategori remaja dan kategori dewasa. Ha, remaja ni mungkin pelajar-pelajar sekolah menengah. Ha, kategori dewasa ni orang yang telah tamat, yang telah berusia 20 tahun ke atas. Ha, jadi dipisahkan supaya adil lah. Ha, orang dewasa lawan dengan orang dewasa, remaja lawan dengan remaja. Seterusnya kita tengok perenggan yang kedua ni. Ha, pada hari perbicaraan. Bukan perbicaraan. Perbicaraan ni di mahkamah. Sepatutnya pada hari pertandingan. Seterusnya, pada, bukan jam. Pada jam rehat. Salah. Pada waktu rehat. Kat sekolah pun kamu biasa dengar. Ha? Sekarang waktu rehat. Pada waktu rehat, jangan bermain di kantin, jangan berlari dan sebagainya. Pada waktu rehat. Untuk perenggan yang ketiga, tengok. Katanya ditimbang. Pertandingan telah ditimbang oleh pengadil yang bertauliah. Salah. Bukan ditimbang. Timbang ni barang.
Sepatutnya pertandingan telah diadili oleh pengadil yang bertauliah. Bertauliah maksudnya pengadil yang ada kemahiran, yang ada kelulusan, yang ada lesen yang boleh mengendalikan sesuatu pertandingan. Okey, perkataan yang berikutnya, sebelum berselerak. Bukan berselerak, berselerak ni barang. Kat rumah berselerak, berterabur dan sebagainya. Sepatutnya sebelum bersurai, sebelum semua orang balik. Jadi pihak penganjur dan ahli pasukan temannya bergotong royong membersihkan dewan. Itu bagus, semua orang. Pemain, penyokong, siapa yang turut hadir sama-sama bergotong royong. Untuk lebih mudah, cikgu asingkan di sini. Ya. Yang salah tadi penghuni, sepatutnya pemain. Terpisah, terbahagi. Pembicaraan, pertandingan. Jam, waktu, ditimbang, diadili. Berselerak, bersurai. Kita tengok pula penggunaan struktur ayat yang salah. Tengok yang salah. Setiap ahli pasukan daripada pelbagai kaum mestilah terdiri. Sepatutnya apa? Setiap ahli pasukan mestilah terdiri daripada pelbagai kaum. Contohnya, ada Melayu, ada Cina, ada India dalam satu pasukan. Yang kedua, persaingan antara pasukan mendebarkan sengit dan sungguh. Sepatutnya, persaingan antara pasukan sungguh sengit dan mendebarkan pertandingan itu berlangsung. 1-0, 1-1, 2-1, 2-1 contoh. Dan yang terakhir, penganjuran mencapai objektifnya telah pertandingan. Sepatutnya, penganjuran pertandingan telah mencapai objektifnya. Jadi, ramai yang masuk, tidak ada yang bergaduh, tidak ada yang bermasam muka. Jadi, semua keputusan boleh diterima. Jadi, ia telah mencapai objektif. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak murid yang masih bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. Jangan bertangguh. Bye.